Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh nak masak lauk. Masak yang simple saja. Memang Kak Noh selalunya masak simple kan. Hari ni Kak Noh nak gulai ikan ikan kembung masak rebus. Nenak orang kata masak macam apa? Asam rebus ikan kembung campur nenas. Kak Noh dah ambil daun kesum dan serai. Okay. Menu senang dan mudah bagi yang berdiet. Tapi selalunya lauk begini tak pernah berjaya bagi orang diet. Sebab lauknya terlampau apa, simple. Tapi bila ada sambal belacan ulam semua, dia confirm naik nasi dua pinggan juga. Okay. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita buat asam rebus ikan kembung nenas. Asam rebus nenas ikan kembung. Lebih prefer. Okey, kita ada 5 ekor ikan kembung yang telah Kak Noh bersihkan. Ni ya, dah bersih. Ada setengah biji nenas. Nanti sebahagiannya Kak Noh tak ambil semua, dalam 2-3 ketul untuk Kak Noh blend sekali. Ini akan menyebabkan asam rebus kita lebih sedap. Okey, ada orang guna cili kering tapi Kak Noh guna cili api dengan cili merah sahaja ya. Okey, kita ada 2 biji cili merah. Ada 5 biji cili api merah, 2 inci halia, 1 inci serai, 1 inci serai, 1 inci halia, 2 inci kunyit hidup, 1 asam keping, 2 ulas bawang putih, 4 biji bawang merah, okey? 2 batang serai, 1 biji tomato dan daun kesum. Ini cara asam rebus Kak Noh ya. Kawan-kawan boleh ikut kalau suka, okey? Sekarang kita blend dulu bahan-bahan kita ni. Okey, kita masak yang mudah sahaja. Hari ni, ni Kak Noh makan seorang je lah. Tak ada yang minat kan kawan. Selalunya dah ada masak lain lah. Ini memang Kak Noh je lah. Okay, tapi kuah diorang suka makan. Ikan tu diorang tak berapa lah kalau asam rebus. Tapi kuah diorang Kak Noh kena lebihkan juga. Sebab diorang suka juga makan kuah. Okey, diorang lebih suka ikan goreng atau bakar. Okey, ni kita cili api hijau ni Kak Noh tak blend ya. Sebab Kak Noh nak dia ditabur di las. Okay. Ni cili api merah. Kalau kawan-kawan nak guna cili api kering, silakan. Okay. Ini kita ambil dalam 2-3 ketul ya. 1, 2, 3, 4. 4 lah. 5 okey lah. Ya. Ini akan menyebabkan asam rebus kita lebih sedap. Okay kawan-kawan ni nampak dah halus. Kita jom masak. Okey kawan-kawan, dah siap kita letak kunyit kita, serai kita dan bahan yang kita blend tadi. Bismillah. Okey. Kita tunggu dia mendidih dulu baru kita akan masuk bahan-bahan yang lain. Okey kawan-kawan, ni dah mendidih. Kita masukkan daun kesum kita. Kita masukkan nenas ni sebab nenas kita masuk awal sebab kita nak nenas tu keluar dia punya jus tu ya. Ini masakan yang sihat tapi belum tentu dapat menyihatkan badan kita sebab nanti nasi pasti bertambah kan. Okey. Kita ni kita tunggu mendidih lagi kita akan letak ikan ya. Ni kita lupa letak asam keping. Asam keping ni nak letak boleh tak nak letak tapi Kak Noh memang nak dia masam jadi Kak Noh letak ya. 1 keping. Kak Noh letak garam secukupnya. Senang je kawan-kawan hari ni masak. Lempar-lempar je hari ni. Okey, kita letak secukup rasa. Dan kita tunggu dia mendidih. Kita akan letak ikan. Ya, yeah, kita nak nenas tu keluarkan air dia dulu. Okey. Okey kawan-kawan, dah mendidih. Kita letak ikan kembung kita. Ini lebih kurang macam masak kemsum daripada kawan-kawan. Tapi ni Kak Noh memang suka lah. Tapi Kak Noh pun tak panggil asam rebus juga. Ya. Ini masakan yang mudah dan senang. Kalau kawan-kawan guna apa? Allah. Lupalah pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa dah. Cili kering. Cili kering.
lebih kalau nak colour dia macam tu lah. Tapi Kak Noor lebih suka guna cili api dia pedas, menyengat-nyengat gitu kan. Abaikan bunyi air kat belakang. Okay, kita masukkan cili kita, tomato kita. Sebab yang last nanti kita boleh makan ya. Cili ni kurang pedas, gigit. Okay, kita tunggu sekejap lagi dia akan masak. Okay kawan-kawan, alhamdulillah dah siap. Ini mendidih macam ni saja, terus tutup ikan kita. Dah masak, kita tak nak ikan kita hancur ya. Ini menyebabkan asam rebus kita lebih sedap bila kita letak tapi kita blend nanas ya. Memang sedap. Ni kawan-kawan boleh cubalah. Jom kita hidangkan. Alhamdulillah. Ada siapa yang terleo? Ha, tengok ni. Asam rebus ikan kembung kita, asam rebus nanas ikan kembung kita dah siap. Ni simple dan mudah. Ini memang hari ni nasi jangan kurang ya. Okey, jangan lupa like, komen, share and subscribe dan terus sokong Kak Noor. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noor. Salam sayang dari Kak Noor. Assalamualaikum. Selamat mencuba.